Halo, schönen guten Morgen alles, wie geht's? So, für heute, wir wollen ein bisschen über Deutsch und unser Thema für heute ist über Schulleben. Hari ini kita temanya tentang kehidupan sekolah. Langsung ya, kita mulai. So, was ist das? Nah, kalau kita belajar yang namanya kehidupan sekolah, pasti ada kata benda kan? Nah, kita akan belajar tentang artikel im Nomen. Was ist das? Apa sih artikel dalam kata benda? So, seperti yang kita tahu ya, namanya kata benda dalam bahasa Jerman itu ternyata punya yang namanya artikel, atau mungkin dalam bahasa Inggris disebut dengan the atau a, ada a-nya gitu. Nah, terbagi dua nih artikel, ada bestimmte artikel sama unbestimmte artikel, yang pasti dan yang tidak pasti. Nah, bestimmte artikel itu artinya dalam bahasa Inggris itu misalnya sebagai the gitu, misalnya the book, the lamp, the pen, or anything. Nah, dalam bahasa Jerman, the-nya ini ternyata atau gendernya ini dibagi jadi tiga, ada maskulin, feminim, dan netral. Jadi semua kata benda dalam bahasa Jerman itu punya yang namanya gender, ada maskulin, feminim, netral. Next, langsung deh kita bahas, kalau begitu kayak gimana cara bikin artikelnya. Jadi dalam bahasa Jerman itu ada terbagi posisi nih, nominatif dan akusatif. Kalau untuk kata benda yang akan kita pelajari dulu ya. Nah, nominatif itu menempati tempatnya subjek. Mari kita bahas, kayak gimana sih? Kalau maskulin dia der, feminim dia di, netral dia das. Der, di, das. Ingat ya, tapi ini kalau single bendanya, kalau cuma satu. Kalau dia lebih dari satu atau plural, maka bendanya akan menjadi di. Lalu kita lihat deh contohnya apa. Contohnya nih, ballpointnya murah, berarti bahasa Jermannya adalah der Kuli ist billig. Kenapa der? Karena ternyata ballpoint itu adalah maskulin. Dan karena dia single, ya udah pakainya ist dong to be-nya. Kalau saya mau jadi plural kayak gimana, Frau? Zum Beispiel, the pens are cheap. Berarti dalam bahasa Jermannya adalah die Kuli sind billig. Dengan catatan, kenapa jadi di? Karena si ballpointnya jadi banyak, lalu si ballpointnya kan banyak, berarti dalam bentuk jamak dong, dan juga tubuhnya juga dalam bentuk jamak, yaitu sind. Mari kita coba yang lain. Contohnya adalah the bag. The bag atau tas ini dalam bahasa Jerman ternyata punya gender feminim, maka dia memiliki gender die, lalu ditulis die Tasche ist blau. Sudah pastilah kalau misalnya pluralnya tetap die dong, tapi kayak gimana penulisan pluralnya? Die Taschen sind blau. Seperti ini ya. Yang netral deh, coba. Mari kita lihat. Contohnya buku. The book is expensive. So, dalam bahasa Jermannya menjadi das Buch ist teuer ya. Dalam bahasa pluralnya yaitu die Bücher sind teuer. Seperti ini contohnya. Gimana cara ngebedain der di dasnya, Frau? Kalau der ternyata untuk lelaki, yang tadi kan pasti maskulin ya. Jadi untuk pria, untuk gender seorang pria yang laki-laki, dia pakai der. Untuk pekerjaan profesi laki-laki, contohnya pilot, peragawan, pokoknya sesuatu yang bergender laki-laki, profesi laki-laki. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau pakai one-one-one, nah itu biasanya ya. Nah, dan juga substantif atau kata benda yang biasanya berakhiran er. Kalau di, dia pasti seorang wanita, feminim gendernya, lalu pekerjaan yang perempuan, dan juga kata benda yang berakhiran biasanya e, height, kite, ung. Tadi ada ya, tasche contohnya. Lalu apalagi kalau untuk das, biasanya nih berakhiran substantifnya diakhiri dengan shin dan juga ya. Kalau plural udah pasti semuanya pakai di, ya nggak sih? Nah, mari kita lihat lagi selanjutnya. Kalau misalnya, nah ini dia, der, die, das, maskulin, feminim, netral. Kalau untuk the, tapi kalau untuk sebuahnya kita bisa pakai ein, eine, oder ein. Oke, ini untuk sebuah ya, tapi yang namanya plural kan nggak ada sebuah, jadi nggak usah pakai ein-einan. Nah, sekarang kalau kita lihat mau negatif nih, Frau, kayak gimana? Gampang, kalau negatifnya tinggal vitamin K. Jadi katanya der, die, das untuk de-nya maskulin, feminin, netral. Untuk sebuahnya jadi ein, eine, ein. Tapi kalau untuk negatifnya tidak ada maksudnya, jadi kein, keine, und dan kein. Oke, okay? Untuk pluralnya pakai keine.
Next, nah ini dia rangkumannya tentang Der di Das. Bagaimana tadi Der seperti apa contohnya, Das seperti apa contohnya, dan Di seperti apa contohnya. Walaupun tadi dibilang kalau untuk Di akhirannya E, ada pengecualian nih, ada ausnamenya, contohnya Auge. Auge itu artinya mata, ternyata bukan Di, bukan feminim, tapi Das. Udah gitu Ende atau akhir, Käse atau keju, nama, dan juga Junge. Junge itu Das heißt pemuda artinya ya. Udah pasti laki-laki. Nah, ini dia contohnya. Kalau misalnya dia ngelihat maskulin feminim netral, Der Student wohnt in Passau, maskulin pasti. Die Reporterin wohnt in Köln, pasti feminim dong karena reporter in, pakai in belakangnya ya. Kalau dia laki-laki ya dia reporter, oke? Okay? Das Mädchen wohnt in München. Walaupun Mädchen itu artinya gadis, tapi karena belakangnya schön, udah pasti netral. Dan kalau plural, contohnya die Studenten lernen Deutsch, pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa belajar bahasa Jerman. Ingat, yang namanya substantif atau nomen atau kata benda immer groß schreiben, harus selalu dituliskan menggunakan huruf kapital di awal ya. Next, mari kita lihat. Nah, ini contoh latihannya. Kerjakan coba artikelnya. Apa yang menjadi artikel dari si kata-kata di bawah ini? Silahkan kamu coba screenshot, terus kamu kerjain. Mana sih yang jadi artikelnya Junge? Museum itu kira-kira maskulin feminim netral? Atau musik itu kira-kira apa gendernya ya? Next, kita bahas ke unbestimmte artikel. Tadi kita bahas yang bestimmte artikel atau yang de-nya. Sekarang kita bahas unbestimmte artikel atau yang e atau sebuahnya dalam bentuk nominatif. Contohnya, Filstief atau Spidol ya. Ein Filstief karena dia maskulin. Eine Schere ataupun artinya gunting, dia feminim karena belakangnya e, jadinya eine. So, was ist das? Das ist ein Filstief. Was ist das? Das ist eine Schere. Kalau yang netral, was ist das? Das ist ein Buch. Ingat ya. Kalau yang untuk unbestimmte atau yang tidak pasti, itu pasti mengacu pada sebuah. Kalau sebuah pakai ein oder eine. Dengan catatan ya, kita perhatikan dia sebuah atau tidak sebuah. Apakah dia single atau plural? Kalau dia plural, sudah pasti dia nggak pakai ein. Langsung aja ditulis kalimatnya atau si kata-katanya. Contohnya, was ist das? Itu adalah spidol-spidol, berarti das sind Filstifte. Nggak usah lagi pakai artikel ein-eine, oke? Okay? So, next, mari kita bahas di bagian negasi ataupun negatifnya dari sebuah. Artinya tidak ada gitu kalau dalam bahasa Inggris mungkin ya. So, apakah itu sebuah pensil? Is das ein Bleistift? No, sudah jelas itu bukan pensil dari gambar ya. Nein, das ist kein Bleistift. Ingat ya, Bleistift itu maskulin. Karena dia maskulin pasti kan pakai ein. Karena bukan, tinggal ditambahin K, oke? Okay? Terus ditanya lagi, is das eine Schere? Apakah itu sebuah gunting? Kenapa pakai eine? Karena Schere itu kan adalah feminim ya, karena di belakangnya E. Terus dijawab sebagai, nein, no, das ist keine Schere, that is not scissors ya. Jadi, tinggal ditambahin K aja di belakangnya. Lalu ditanya lagi, apakah itu buku-buku? Sind das Bücher? Nein, das sind keine Bücher. Oke, itu bukan buku-buku. Lihat ya rangkumannya dari der, di, das, dan di plural menjadi ein, eine, ein. Kalau pluralnya nggak usah ditulis artikel unbestimmtnya. Negationnya menjadi keine, kein, kein, keine. Oke, entschuldigung untuk maskulinnya harusnya pakai kein aja, nggak pakai e. Oke. Next, mari kita bahas untuk latihannya. Vielen Dank alles.